Ya, saya bingung mau buat game apa ya. Jadi kali ini teman-teman masih bersama saya di channel Dimas 245. So di video kali ini kita main ini game World of Mystery cuy. Jadi ya elah, ini ngangin-ngangin di luar jadi berisik ya teman-teman. Jadi mohon maklum kalau ada suara gerinda yang masih menggerinda. Jadi bodo amat tuh, tolong ya kita langsung aja main atau kita buat karakternya laki-laki cuy. Jadi ini udah namanya udah dua set tadi, namanya Hilmi 1145 seperti di channel kita ya. Iki aku buat warnanya yang enggak terang-terang banget. Jadi kita tetap yang netral cuy. Oke, kita main gamenya. Halo Hilmi 1145, nama saya Nerva. Kita dubbing sedikit. Halo Hilmi 1145, nama saya Nerva. Tekat E untuk lanjut. Saya adalah supernatural detektif yang ditugaskan untuk membantu Anda. Anda baru lulus dari akademi dan langsung ditugaskan ke sini kan? Aku kok ngomongnya begini? Tolong ya. Seperti yang Anda ketahui, akhir-akhir ini kasus misteri di Nokan. Lama saya sekarang pergi ke kantor. Coba ikutin saya kalau bisa. Oke. Ikutin Nerva ke kantor detektif jika kamu merasa tersesat. Lihat minimap di atas kiri atau tekan M. Oke. Oke, buruk cuy. Grafiknya gua kendain. Oh, bisa lari. Pencet shift. Oke. Cuy. Karena kalau gua set yang agak nganu itu nge-lag cuy. Oke. Sini ada orang. Oh, ada tempat latihan juga di depan. Buat latihan karate, oke. Langsung aja kita pakai kantor detektif ada pusat pengambilan tugas baru ya. Oke, kita ngobrol dulu sama si Nerva. Sesuai dugaanku, kemampuan Anda memang sangat hebat. Baiklah, ini adalah kantor supernatural detektif. Di sini Anda bisa mengambil berbagai tugas. Aku nggak bisa ngomong perempuan ya, tolong ya. Jadi ada maklum ya, tolong ya. Baiknya, oke. So, untuk saat ini baiknya Anda memenuhi bos dulu. Dia sudah menunggu Anda di dalam. Oke, bosnya di mana cuy? Ini cuy. Pak. Pak. Pak, ada tahu bos saya, Pak? Tidak tahu, Bang. Waduh, tidak tahu cuy. Ini mbak-mbak. Mbak. Tanya dong, mana tempat bos Anda, Pak? Aku tidak juga tidak tahu, Bang. Waduh, tidak tahu semuanya. Ini aku dubbing sedikit, guys. Mungkin bisa ya editor ya. Kok bisa gitu ya? Anjay. Oh, bosnya di sini. Ternyata. Mbak, Anda malah main warnet live. Oke, kelihatan cuy. Oke, langsung aja. Yuk, akhirnya kamu sampai juga Hilmi 1145. Aku sudah menantikan kedatanganmu. Oke, kita pencet E. Perkenalkan, namaku Evan. Bosnya agak besar. Aku dengar kamu adalah salah satu lulusan unggulan akademi. Walaupun kamu masih pemula, aku yakin bantuanmu akan sangat membantu kami. Oke. Aku harap kamu betah dan dapat menjalankan tugas kamu dengan baik. Jika kamu membutuhkan sesuatu, segera hubungi aku atau Nerva. Sekarang ikuti saja arahan dari Nerva. Dia akan menjelaskan prosedur pekerjaan kita sebagai detektif supernatural. Oh, jadi kali ini kita akan menjadi detektif supernatural cuy. Jadi kita langsung aja ke Nerva lagi cuy. Waduh, ini ya grafik buruk bodo amat. Ke Nerva cuy. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan prosedur pekerjaan supernatural detektif. Namun sebelum itu sebaiknya kita menyiapkan hal-hal rutin terlebih dahulu. Pertama, ayo kita pergi ke kandang kuda. Kita akan menemui penjaga. Sepertinya dia memiliki sesuatu untuk Anda. Kalau kamu sudah siap, ayo pergi. Jangan sampai ada yang tertinggalan. Oke, kita langsung pergi. Ikuti Nerva ke kandang kuda. Kamu bisa menekan J untuk membuka jurnal quest dan tekan quest yang diinginkan untuk isinya. Oke, kita bisa. Oke, langsung aja kita keluar. Kamu ini yang kata tadi. Tak kira apa. Kita
mencari. Ini kalau dipukul gimana ya rahasia? Tidak boleh guys, tidak boleh guys. Tolong ya. Waduh, ini kayak Naruto aja. Firingnya. Di sini saya juga bisa melarikan Naruto guys ya. Ini tuh. Nah ini, oh ini tukang kudanya cuy. Nah ini ada kuda cuy. Oke, kita akan berbicara. Halo bang. Halo, jangan panggil saya bang dong, saya panggil om. Oke. Ya oke, kita langsung. Jadi kamu detektif baru yang dibicarakan Nerva. Baiklah, seperti kamu layak untuk membawanya. Tolong jaga dia baik-baik, dia merupakan jagoan favoritku. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, kamu harus menanggung akibatnya. Jadi tekan X. Tekan X ya. Oh ini dia, pilih mount. Kecepatannya 2 bintang cuy. Jadi aku pilih X. Oke. Tekan apa tadi? Tekan Z. Langsung menjadi ada kuda cuy. Oke. Oke, kita ke Mbak Nerva lagi cuy. Kita bicara. Kayak gimana ini? Jadi bagaimana dengan teman barumu? Tolong jaga dia baik-baik ya. Oke. Kuda itu akan membantumu Anda di perjalanan. Baik, sekarang ayo kita ke toko mistik. Tolong ikuti saya lagi. Oke. Kita pakai kuda ya. Jurus andalan kuda. Apakah gak bisa lompat ya kudanya? Oh gak bisa guys. Set. Belok kanan kiri. Ayo kemana ini? Harus kemana kita? Kita lihat dulu cuy. Oh belum ada cuy. Oke. Oh mapnya agak besar banget ini. Oke. Dan kita ikuti Mbak Nervanya. Detektif Nerva ya. Begini. Kita menaiki kuda. Kanan kiri. Aku ngikuti Mbak Nervanya cuy. Oke, kita pencet Z dulu. Kita suruh masuk di sini, cuy. Apa ini? Apakah ini kayak guild master gitu atau toko apa? Enggak tahu. Oh, toko, cuy. Toko ramuan-ramuan juga, toko armor. Ada armor, cuy. Ini ada toko ilmuwan, oke. Profesor, oke. Nah ini pandai besi kan toko armor ini ya. Oke. Kebutuhan-kebutuhan kita. Kita berbicara kepada Nerva. Akhirnya kita sampai juga ke toko mistis. Oke. Di sini Anda bisa menjual dan membeli. Aku ngomongnya gak bisa wes. Gak bisa dubbing aku. Tolong berbagai macam barang yang akan membantu Anda dalam melalui tugas. Saya kenalkan orang-orang di sini pertama adalah Nona cantik ini. Dia menjual berbagai potion dengan berbagai manfaat seperti memulihkan, menguatkan apa tuh? Dan berbagai macam efek samping lainnya. Kemudian ada paman di sebelah kanan, dia mempunyai sebuah koleksi pedang dan armor yang bisa Anda dapatkan dengan LP. LP itu apa? Kayaknya koin dah. Oke, dengan pedang dan armor miliknya Anda bisa menjadi lebih kuat. Terakhir adalah bapak yang di sebelah kiri. Dia menjual berbagai macam benda unik. Oke, Anda mungkin perlu dapat yang di barang-barang yang belepotan cuy. Gak Anda ingin ganti pakaian silakan datang. Oke. Sebenarnya kota ini memiliki banyak toko, tetapi mereka tutup karena kejadian itu. Kejadian apa tuh? Makanya kita ungkapkan kejadian apa yang terjadi di kota ini. Makanya kok tidak ada kendaraan. Penduduknya sepi dan gak jelas banget. Makanya itu kita lihat dulu. Sekarang ayo kita pergi ke tempat berikutnya cuy. Tekan B untuk membuat kelasmu dibagi menjadi 3 kategori konsumsi monster. Oke. Tekan B cuy. Tekan B. Oke. Ini ada barang. Ini ada kayak potion mungkin. Ini barangnya monster. Ini adalah barang item quest. Attack-nya. Oke, kecepatan 1. Mari kita keluar dulu. Kamu bisa pergi ke dojo untuk mencoba skill baru. Oke, kita ikuti Mbak Nerva dulu ya. Jurus kode andalan. Depok. Oh
Ini dojo. Oh, ini kantor detektif yang tadi. Oke. Kita ke dojo. Wah, tinggi banget ini bapak-bapak ya. Oke, kakek, guys. Oke. Oke, sekarang kita berada di dojo. Di sini Anda bisa melatih berbagai muskim baru, muskim baru. Oke. Yang kalian baca bisa skip ya tadi ya. Oke. Kita omong-omong master dojo ya. Buka. Oh, ini ada. Oke. Oh, kalau bisa reset skill juga. Oh, butuh 1000 LP. Kita coba skill baru ya, guys ya. Apa ini? Tidak memasang slot ini. Gimana dah cara memasangnya ya? Nerva. Wow, skill kita. Ayo coba. Sepertinya Anda bisa menjalani tugas detektif. Ikuti saya. Ini gimana, guys? Kita coba tekan C. Oke, skill. Enggak ada. Pak, gimana ini, Pak? Oke, kita udah gunakan. Mbak Nerva kemana tadi ya? Oh, itu dia masih berlari ya, guys ya. Waduh. Kita mau ketinggal gimana ini? Numpang sini, Mbak. Mbak. Numpang sini. Dia tidak mau ketumpang, guys. Padahal kita kan lebih cepat gitu. Mau kemana sih ini? Dan terus. Oh, dia mau berhenti di sini. Oke. Kita ngomongin lagi nih. Oke. Hey. Halo, kami dari Supernatural Detective. Apa yang mengirim laporan mengenai Yo, benar. Terima kasih telah menjawab laporan saya beberapa saat lalu. Ada makhluk mengerikan yang muncul dan mencoba masuk ke daerah ini. Oke, aku sudah berusaha berbicara dengannya, namun sepertinya dia adalah makhluk jahat. Tolong bantu aku. Jika dibiarkan, dia akan menimbulkan kekacauan. Sekarang mereka bisa masuk ke... Ini Mbak Nerva ya. Sekarang mereka bisa masuk kota. Baiklah, serahkan ini kepada saya. Kepada saya ya player saya ya. Ilmu 1145 ini. Dia adalah supernatural detektif baru di kota ini. Tenang saja, walau masih baru, Ilmi 145 merupakan orang yang sangat terampil di bidang ini. Padahal kagak cuy. Aku bidang apa? Waduh, kita melawan apa ini? Makhluk apa ini, guys ya? Wih. Kayak katak cuy. Kayak zombie gini. Nah, oke, kita melawan zombie, guys. Coba skill satunya. Hit. Oke. Oke. Suaranya aneh sekali. Oh, terima kasih banyak. Berkatmu makhluk ini berhasil dikalahkan. Oke. Tanpa bantuan kalian, aku tahu harus bagaimana. Sekali lagi terima kasih banyak. Kerja bagus. Oke. Sepertinya Anda memang layaknya menjadi seorang supernatural detektif. Sekarang ikuti saya. Oke. Ikuti saya. Sampai kapan ngikutin dia, cuy? Itu bos baru kita. Oh iya, cuy. Oke, langsung saja kita omong-omongan. Ini adalah kunci untuk rumah. Wah, kita dapat rumah, cuy. Bayangkan itu, guys ya. Wow. Oke. Di rumahmu ada pedang armor yang dapat membantu melakukan tugas. Dan yang terakhir, detektif bagimu sebagai bukti bahwa kamu telah menjadi bagian dari tim supernatural detektif. Jika Anda sudah kosong, datanglah ke kantor untuk menerima tugas supernatural detektif. Karena kami kekurangan orang. Saya akan mengabari Anda jika saya perlu bantuan lagi. Saya memiliki firasat buruk, cuy. Oke. Wow. Wih, kita dapat pedang, cuy. Oke, kita dapat 10.000 LP, oke. Naik level. Oke, kita ke rumah dulu ya, guys ya. Ada apa di rumah, guys? Oke, wah, ada TV-nya juga, guys. Ya kan kita bisa duduk enggak? Enggak bisa duduk, cuy. Ada tempat makan. Kita hancurkan tempatnya, enggak bisa, cuy. Ada microwave. Open. Wih.
tetap ke kamar mandi. Oh, kita bisa coba lompat, tapi nggak bisa ke tempat berendam, cuy. Mau BL dulu lah. Kita geledah rumah ya ini ya. Review rumahku dulu, guys. Oke, di sini ada ada bumbu pengetahuan. Oh, ini buat skill, cuy. Oke, kita coba yang blending stamp. Kita gunakan. Oke. Sip. Meja rias. Kita bisa merias diri kita. Oh, ini yang bisa. Oh, ganti perempuan juga bisa gratis, yuk. Gak membayar, guys. Lemari. Waduh, oke, kita pakai tas. Tas. Bang, itu tasnya kecil banget, Bang. Kita pakai. Wah, rambut kita menjadi biru, cuy. Ini rambut ya? Rambut benar-benar yang normal. Oke, oke. Kita coba kenakan dulu seperti apa orang kita. Ya elah, kayak satpam, cuy. Bayangkan itu kayak kita pakai pedang ini. Yes. Yang pedang ini enggak bisa dicopot ya. Lari kita bisa cepet, cuy. Jadi nah. Anjay. Anjay. Skill kamu sudah siap. Oh, skill kamu belum siap. Oh iya, aku kan nombor ranjang. Coba kita bisa. Oh, bisa mengatur tidur kita. Boleh, 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 boleh. Oke. Okay. Kita bisa tidur juga. Coba tekan O. Toko juga ini, cuy. Ini premium. Ini beli, guys, ya. Gak punya tiket. Oke, toko premium ini. Wow. Oke. Kita coba menggacha. Wah, ini lumayan ini. Ini apa ini? Superhero caps. Ini boots. Oke. Oh, ini mon. Kita putar mon aja ya. Siapa tahu kita dapat. Lumayan. Terus, 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 terus. Stop, stop. Waduh, dapat buaya kan. Ayo kita beli lagi, guys. 20. Dapat unicorn, cuy. Bayangkan itu ya, guys, ya. Dapat unicorn kita. Kita putar lagi, satu kali lagi ya, guys, ya. Oke, kita mendapatkan Cyberwolf. Oke, oke, boleh, boleh. Kita oke, kita coba senjata. Senjata ini ada yang bagus atau tidak? Apakah saya mendapatkan yang bagus, guys? Wih, epic, cuy. Walmart's Wolf. Oke, ini bagus ini kayaknya. Apa lagi nih? Baju mungkin. Baju malah murah. 5. Mari kita gacha-gacha ya, guys, ya. Epic. Langsung epic, bayangkan ya. Kita dapat epic juga. Dapat 5. Oke, kita dapat apa kali ini? Aduh, dapat rare ya, guys, ya. Tidak apa-apa, cuy. Kita pakai boots ini juga. Oke. Enggak lah. Warrior ini info. Oh, ada yang bagus juga. Mari kita putar satu kali lagi ya, guys, ya. Maka kita mendapatkan yang bagus atau ini apa? Coba kaki loh, cuy. Mari kita lihat dulu, cuy. Mana ini? C. Oke. Okay. Mungkin diriasan ya? Bukan? Di lemari? Oke, kita ganti baju dulu. Oke, bagus. Biar tidak seperti sapam. Kita kenakan aja. Wih, kayak pemadam ya.
Ini tasnya. Oh, tas ini gua kira apa? Wah, bagus bagus, boleh boleh boleh. Oke, kita kenakan juga. Oke. Boleh. Mon. Kita X dulu. X. Kita dapat apa? Oke. Pilih mon, kecepatannya yang 3 lah. Ini apa coba? Lumayan, kecepatan 3 ini kecepat banget kayaknya. Oke, kita keluar dulu cuy. Kita lihat misi. Misinya tekan J. Quest, quest, quest. Tidak ada. Oke. Gimana aneh menurut order. Oke, kita tombol kan. Jret. Apakah ini? Wih, kenceng banget. Ada nosnya belakang, guys. Oke, kita ke sini dulu. Kayaknya segini dulu. Terus ke sini. Oke. Kita coba ke sini dulu, cuy. Bener enggak ini? Oh, ke sini. Oh, oke, 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 oke. Hei, hei, hei. Apakah kamu salah satu dari itu semua? Ya benar, saya dari sini. Ah, jadi kamu salah satu dari mereka ya? Perkenalkan, sama saya Dr. Alik. Ilmunya cukup benar. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, bukankah tugasmu sebagai dari orang-orang membutuhkannya? Sebetulnya saya memerlukan bantuan. Cepat capek aku. Dedeng, dedeng, dedeng. Kita cari apa ini? Gak ada yang gua cari cuy. Ini apa coba? Ini kayaknya ahli pedang. Oh tuh, kita bisa beli pedang. Tapi pedangnya kita tetap gacha cuy. Di sini gua punya mon, kenapa saya lari? Waduh. Tapi kalau gini gak bisa lompat. Gua terus. Wih, ada hantu cuk. Anjay. Aku baru tahu di sini ada hantu guys. Ada kuntilanak, mbak-mbak kunti ya. Anjay. Kita serang dulu guys. Kok mati? Waduh, dikurangin guys HP kita guys. Gak bisa memanggil musuh dengan tuh, ada setan cuy. Oke. Kamu akan naik level juga. Oh, udah tahu ya. Apakah ada? Kita punya tugas baru untukmu. Oke, kamu siap. Oke, ini cek quest dulu untuk detail tugasnya. Jangan lupa memberikan teman-teman. Kita coba quest. Oke. Kalahkan Raja Tuyul. Waduh. Anabel. Wah, ini kayak game horror tapi cumanya horornya itu tidak apa ya? Udah, kita coba muter-muter dulu ya guys ya. Bentar, kali ini kita cek dulu. Kita coba muter dulu ya. Wah, ada pocong guys. Ajay. Oh, ada bakunti juga. Kabur. Tidak, kita kabur dulu guys. Waduh, ada bakunti, ada macem-macem. Wah, ada tuyul juga. Waduh. Ada tuyul, guys. Ada lemari. Oh, lemari buat ini. Oke. Okay. Kita di pinggiran kota, kita bisa ke situ, cuy. Tuh ya, enggak sini kan? Kita bisa buat skill juga. Oke. Okay. Mari kita ke kota lagi, cuy. Bahaya nih, pinggiran kota kampret.
Mudah, oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, mungkin episode kali ini segini dulu aja karena di sini buruk saya ya. Dan ya, mungkin video si monster apa itu tadi, Cumpah Monster World of Mystery, sampai segini dulu aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa diaktifin juga notifikasinya karena gua mungkin akan upload video-video kayak gini ya. Video kayak apa coba, enggak jelas sekali ya. Oke, okay, dan mungkin segini dulu aja. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe atau ditonton ya. Oke, okay, sip. Jangan lupa berikan yang positif, tinggalkan yang negatif. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di next video, cuy. Bye bye.